Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam sembang santai menunggu berbuka puasa. Alhamdulillah. Senyap-senyap dah kita 21 Ramadan hari ni. Tinggal lagi 9 hari. Itu pun kalau raya Sabtu. Kalau raya pada hari Jumaat, mana tinggal 8 hari lah puasa kita. Jadi itulah pada nak ingatkan kita muhasabah dirilah. Tengok apa yang kurang, apa yang perlu kita tambah ibadah kita tu, kita tambahlah. Kalau perlu bersedekah di bulan Ramadan ni, sedekahlah teruskan. Terutama di 10 malam terakhir ni kan, 10 terakhir ni. Sekarang dah 9 pun perlu kita jagalah amal ibadah kita. Kalau tak banyak ibadat pun, seperti yang pun dah pesan tu, jangan buat dosa. Itu je lah. Ya. Jadi pada petang ni, pada nak pergi jalan-jalan lah, bazar Ramadan, cari apa yang patut. Sebab letih lah nak masak. Jadi kita beli je lah sikit-sikit. Bukan nak makan banyak pun. Dapat mi goreng, Maggi goreng pun jadilah. Ya. Jadilah. Jadi jangan lupalah kita sama-sama ingat mengingatlah. Semoga ibadah kita jaga, kita nilailah diri kita, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita tambah, ya. Ingat-ingatkan juga kita punya keluarga, anak-anak, cucu. Semoga kita masing-masing dapat faedah yang terbaiklah. Kita tak tahu di Ramadan akan datang kita dapat bersama lagi ke, ataupun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita kan. Jadi kalau ada lagi peluang, baguslah. Kalau tak ada tu, itulah kita cubalah sama-sama . Terutama diri pokda sendiri kan, kena cubalah pertingkatkan ibadah yang termampu . Di surau-surau pun sekarang ada berbuka puasa. Jadi kalau tak sempat masak, pergi sana je, gantung kuali. Tak payah masak. Dan malam pun ada kiamulai. Kalau mampu tu pergilah. Terutama kita ni dah tua, dah tak kerja kan, kita cubalah campur-campur dia orang. Itu saja. Jumpa lagi, insya Allah. Assalamualaikum. Bye.